Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana muhammad wa ala alihi wa sahbihi aw ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma rabbi bashir wa la tunaffir. Allahumma rabbi tammim bil khair. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, makasih pada al-fadil tuan pengerusi majlis, pengerusi surau Ar-Rayyan. Khususnya ahli-ahli jutang kuasa takbir surau, para pegawai surau, yakni Tuan Imam Bilal Siak, saf kepimpinan masyarakat muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah dan kurnia Allah jualah, masih lagi dapat kita mengecap nikmat orang yang al-mutadayyin, orang yang ada agama, orang yang ada Islam, orang yang ada iman. Yang nikmat ini tidak boleh nak dibandingkan dengan mereka yang tidak mendapatnya, yang ini di kalangan orang-orang yang bukan Islam dan yang sekti dengannya. Dan al-mutadayyin, yakni golongan yang ad-din dalam bahasa kamus ni, ialah way of life ataupun jalan kehidupan. So inna dina indallahi al-islam, agama sesungguhnya kata Allah, di sisi Allah hanyalah Islam. Bila sebut hanyalah Islam, maknanya jalan hidup hamba Allah, dia kena pilih Islam. Ra'sul amri al-Islam. Nabi sebut dalam hadis, Ra'sul amri al-Islam. Kepala bagi segala urusan ialah al-Islam. Maknanya bermula daripada kita bangun tidur pagi tadi, sampailah nak tidur, mestilah dia punya alang dia, anjung dia, rabung dia, tiang dia, dinding dia, lantai, semua benda adalah Islam. Ya'lu wa la yu'la alaih. Dia lebih tinggi daripada yang lain, dan tidak ada mana-mana agama yang lebih tinggi daripada Islam. Orang yang boleh cakap ni bukan saya Dabik Dada, tetapi kita yakin dan kita beriman sepenuhnya Islam adalah agama pilihan Allah untuk umat di akhir zaman. Jadi mana-mana agama yang lain sebelum datangnya Islam atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah mereka menafikan syariat mereka, dan mereka hendaklah mengutamakan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun begitu, la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kita tidak membeza-bezakan. Mana kita tolak Nabi Isa, kita tolak Nabi Musa, kita tolak Nabi Daud, kita tolak Nabi Adam, kita tolak Nabi Ibrahim. Tidak. Mereka rasul.
syariat kita ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai muslim. Muslim ini mudah saja, aslim taslam. Kalau kamu Islam, kamu sejahtera, kamu selamat. Assalamualaikum ada kandungan sin lam alif mim. Salamun juga disebut aslama yuslimu islaman fahuwa muslim wa dzaka muslim. Maknanya nak bagi tahu bila saya bagi salam assalamualaikum, satu jaminan saya sebagai as the guarantor untuk menyelamatkan ya tuan-tuan dan puan-puan daripada kejahatan mulut, tangan, kaki, whatever lah ya, kepada orang yang saya sampaikan salam. Termasuk tuan-tuan pun kena jawab balik alaikassalam ya ustaz. Ke atas kamu juga Islam atau berkesejahteraan, selamat daripada kami, kejahatan kami dan sebagainya. Itu yang dimaksudkan dalam sebuah hadis, al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Yang dikatakan orang Islam ialah orang lain selamat daripada jahat lidah dan tangannya. Namun di akhir-akhir yang kita lihat akibat kerancakan dan juga kita panggil satu kerencanaan yang mereka buat benda ni, teknologi moden dan sebagainya, menyebabkan kita bergaduh sama sendiri, bertikam lidah dan sebagainya. Kawan ni kata kawan ni, kawan ni kata kawan ni, akhirnya kita akan bermusuh-musuhan sama sendiri, tak bertegur sapa. Sama juga dengan WhatsApp group surah pun, saya silap surah Ar-Rayyan pun sama juga ya, sama aja tersurat bohong lah ya, dah ada juga tak puas hati. Tak puas hati sana, tak tengok muka tu imam geram, tengok muka pengusi buh menerajang, aduh, dia bunyi macam-macam dari geram masing-masing. Kenapa? Kerana maklumat terkini. Bila manusia tidak melapikkan hidup mereka dengan al-mutadayyin, orang yang ada nilai agama, maka mereka akan gagal. Khasir khusran mubina, jelas rugi dengan ruginya yang amat nyata rugi mereka. Ini fal'ayadzubillah min zalik. Jadi berbalik kepada perbincangan kuliah khas kita pada malam ini tentang keberkatan, hilang ataupun adanya berkat. Berkat ini kita tak boleh beli, berkat ni kita tak boleh, ialah kita tak boleh kata orang ni ada galang ganti dia ataupun ada orang kata apa nama ni, senarai-senarai berapa nilai dia, tidak wujud, tidak ada muabadan selama-lamanya, melainkan daripada proses kerja kita, proses amalan kita, proses perkataan kita dan perbuatan kita. Sebab berkat ini kalau Allah bagi, Allahu Akbar, orang miskin jadi bahagia. Tapi kalau berkat tak dibagi oleh Allah, orang bahagia, orang kaya rasa sengsara ya? Duit ada pun tak pernah cukup, adamun qana'ah, tidak ada qana'ah, tidak rasa memadai apa Tuhan bagi dekat dia. Dia nak zalim, kalau kerja dengan orang makan rasuah, menipu, culas, paciliti dia tak betul dan sebagainya. Hari buat macam tu. Tambah-tambah tuan-tuan kita kerja dengan kerajaan. Orang-orang kerajaan ini semua bermajikan. Adalah 3-4 orang, sama ada bini dia ataupun lelaki dia yang buat kerja sendiri. Tapi semua kerja dengan sebagai government employees ataupun sebagai employees. Mungkin ada beberapa kerat sebagai employer. Jadi lambat-lambat ini bagaimana kita lihat nilai keberkatan tadi. Kadang-kadang Tuhan tengok dia, siapa tak ada masa langsung untuk agama, siapa tak ada masa langsung untuk bawa anak-anak dengan kuliah dan sebagainya, siapa tak ada langsung masa, bukan kat masjid, di rumah pun tak ada masa nak solat berjemaah. Sebab apa? Kita takut hilang keberkatan rumah tangga. Ini contoh dia. Kita kena lebih alert, lebih berhati-hati ya, benda-benda yang macam ni nampak kecil remeh temeh. Sebab itu kalau kita lihat, iaitu antara pandangan-pandangan ulama, antaranya Ar-Raghib Imam Al-Asfahani, seorang ahli sejarah dan juga sastra, pakar dalam ilmu balaghah dan syair, syair Arab ataupun Islam, syair yang manfaat. Dia kata al-barakah thubutul khair al-ilahi fi syai'. Berkat ini ialah tetapnya kebaikan Allah pada setiap sesuatu. Mana dia buatlah, orang Kedah kita dia buatlah, menatang apa pun tetap elok, tetap elok, tak datang mana-mana pun menjadi je. Ini contoh dia. Gaji sikit tapi dia tenang hidup dia. Ramai orang macam tu ya. Sebab tu ada sahabat kita bila cerita dalam panel forum bagaimana orang yang ambil dia dekat airport pakai kereta mewah hampir 1 juta lebih, warna merah, keretanya lepeh, balik rumah, rumah besar betul,
Tapi dia tanya masjid, sebelum pergi rumah dia masjid dulu. Lalu dia kata, mana rumah kau sunyi? Mana kata, bini aku masalah sikit, dia balik kampung. Ada sikit bersisih faham sikit lah. Dia tuduh aku ni ada affair dengan perempuan lain lah. Anak, anak kami dua orang aja, seorang belajar. Jadi rumah besar tapi duduk seorang. Berapa lama dah? Hampir 2-3 bulan dah. Dia kata, aku bagi sikit relax, biar dia relax sikit lah supaya dia tenang. Tenang ikut kepala otak dia. Yeah. Bila kawan tu tanya, dia kata masjid ni aku nampak lebih kurang 1 kilometer. Betul. Berapa kali hampir masjid? Tu je. Tu dia diam. Berapa kali pergi masjid? Berapa kali pergi menasah bisurau? Ha, kenal siapa imam itu? Penting tuan-tuan. Ni kalau duduk sini tak kenal jatuh kuasa surau, Allah. Rugi tuan-tuan. Saya jadi imam 8 tahun masjid daerah. Imam daerah Kuala Selangor. Pangkat tak besar, S29. Bila kita pergi tangkap cegah maksiat ke 3-4 pagi. Budak-budak yang berzina, terang berzina, memang zina. Memang perbuatan zina tu nampak, cuma celup-menceluk tu tak kelihatan lah. Maksud dia, memang sudah berzina. Air mani ke apa, memang saya tangkap sendiri. Saya otomatik sebagai pengawal kuasa. Bila tanya siapa saya, dia tak kenal. Tanya abang, dia tak kenal. Tanya anu, tak kenal. Tak kenal kita. Bukan kita hebat dah. Tapi nak cerita, begitulah sampai jauhnya masyarakat dengan rumah Allah sampai peringkat nak berita, boleh bergaduh imam dekat dekat merkit. Boleh maki bila dekat-dekat dekat pasar sebab tak kenal. Ini contoh dia. Bila orang tanya kenal tak, ada saudara saya dia jadi, "Eh, saya ni tak berapa nak kenal," kata dia, "sebab saya pun sibuk." Nampak contoh dia. Saya bukan nak mengagum memuliakan orang masjid, tidak, tapi orang masjid ni merupakan orang yang jaga rumah Allah. Tertinggal senang ke? Ingat senang nak jaga rumah Allah. Ini bukan nak kata tidak. Ramai-ramai duduk ni tuan, Allah pilih tuan-tuan je mari dengar kuliah malam ni. Maghrib ni berapa sah je. Walaupun dah dia bagi peluang terbuka. Contoh dia tak berapa. Sebab benda ni hati. Lepas tu kata apa rahsia Ustaz Bollywood tu. Saya gunakan rakat-rakat Bollywood. Pasal apa? Pasal uskedil kandar bur kharabugana. Dalam ni jiwa kita. Betul. Saya cakap tu diri saya sendiri. Kami jangan duduk tanding dengan ceramah. Ni ceramah main surah yang dekat surah masjid. Tapi nak bagi muasabah diri kita. Sebab tu barakah kadang-kadang Allah tengok kita, Allah meluah. Allah meluah. Tapi meluah Allah tak dizahirkan. Allah biar kita senang. Itu di istidraj. Saya tak perlu banyak cakap sini, orang alim hebat sini, orang jakim pernah kat sini ceramah kuliah. Saja Gatal Berembun panggil saya Kuala Selangor. Ingat dekat ke? 1 jam 20 minit dengan hujan lebat nak mampus tadi ni. Orang kedah nak, semua nak mampus kedah ni kan. Oh, ngejam lori trailer punya banyak. Hai. Banyak orang lain. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan dan puan sekalian dalam bahasa mudahnya, ringkaskanlah saya, kita ni ialah kuliah khas maghrib ni, nak bagi tahu keberkatan ni benda bukan boleh dibuat-buat. Dia macam happiness, macam bahagia. Bahagia tak boleh. Kenalan saya meninggal dah sebelum pergi Pakistan, sampai saya menikah. Di antara saksi inilah nak nikah saya ni, Bilal. Dia meninggal. Tapi anak dia berjaya semua. Anak Bilal. Standard SPM dia. Ada senawi je. Dulu orang muda dulu mengaji. Senawi dulu hebat. Bukan senawi ni. Kesenawi tu anak maknawi. Bukan senawi. Hebat orang dulu ni mengaji. Tapi anak dia saya rasa lah. Anak dia tu boleh katakan 7 orang tu. 8 orang ke? Semua. Ya Allah, tak rasa bahagia ke? Ayah yang soleh dia tidak ayah yang soleh dia tidak akan mengharapkan sesuatu pada anak-anak dia. Mak ayah yang tak soleh saja mengharapkan sesuatu pada anak-anak dia. Anak tak bagi duit sebulan, dia maki anak, dia mengumpat anak-anak. Anak aku kaya tak berguna pun, aku haram sekupang tak bagi. Ini mak-mak ayah-ayah yang tak soleh. Ayah mak yang soleh dan soleh dia tak akan mengharapkan balasan anak-anak dia. Tapi kalau anak-anak yang soleh dan solehah, dia mesti balas satu kebaikan kepada ayah dia. Cukup dia mengharumkan diri dia dengan kejayaan, kita dapat tumpang sekali. Bila kita mati nanti, anak kita berjaya dalam bidang apa sekalipun, dia buat baik sebagainya. Berapa ramai kita lihat tuan-tuan. Dia tak payah angkat tangan dekat kita. Tengok barakahnya anak. Dia buat baik. Dia doktor, dia bantu orang. Dia doktor, orang susah dia tak charge.
Apa lagi? Dia doktor. Dia tengok benda ni perlu dia bagi bagi bantuan. Dia bagi. Dia tak nilai. Eh, rugi. Dia kata kalau ramai 15 orang bagi percuma, dia main tiap hari. Dia tak bayang macam tu. Sebab the more you give, the more you get back. Itu barakah. Ya Ibn Adam, anfiq, unfiq alaika. Hei anak Adam, dermalah, kan ku gantikan semula. Berapa ramai yang hilang mandul keyakinan dengan sabdaan Nabi? Tu saya kata, semua bulan Nabi bukan main. Sakan. Potong misai pun tak mau. Bulu ketiak dibiarnya 6 bulan tak buang. Bulu kemaluan 4 tahun. Bersambung dengan bulu dada dia buatnya. Oh, makhluk Nabi bukan main. Dekah sallallahu sallallahu bergaduh. Nak buat Sayyidina ke tak Sayyidina? Celah kangkang bulu 6 tahun tak buang. Bodoh. Ni manusia. Dia bergaduh dengan benar khilaf. At-tahiyyah. Assalamualaikum. Apa Allah Sayyidina Muhammad ke tak payah? Tak payah pun tak apa. Payah pun tak apa. Yang penting selesai fil alamina innaka hamidun majid. Tapi apa ramai yang tak baca doa selepas fil'alil majid? Doa minta lindung daripada Dajjal. Ramai tak baca. Ramai. Imam Taus bila anak dia semayang. Anak dia semayang. Assalamualaikum. Han baca doa tak? Doa Dajjal. Tak. Ain. Semayang balik. Tahu dia. Macam rukun. Sebab sahabat kata Nabi suruh kami hafaz doa ini seolah-olah hadis ni macam ayat Quran. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Kan? Gagak. Kita dah kita kira Nabi dan Nabi. Nak buat apa? Lepas tu lepas solat, Mu'az bin Jabal, Nabi pegang, Mu'az, I love you. Nabi pegang tangan bahu Mu'az. Mu'az, aku cinta, aku sayang kat kamu. Aku nak wasiat kat kamu lepas solat jangan tinggal. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadat. Mu'az tu sahabat Nabi. Wasiat doa. Pandai-pandailah Mu'az. Tak. Kita tu kadang-kadang adab berjemaah. Lepas salam, imam tak habis. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdi yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Belum habis yang pertama, kita cabut dah balik. Allah. Sebab kita buat amalan bukan bersabda ilmu. Solat jemaah kena ada ilmu juga, bang. Waktu besok tengok, apa ramai yang datang masa khutbah jemaah dah naik. Saya cabut tuan-tuan. Tanpa sebab. Pasal tak ada ilmu. Bila iman dah naik, terabur kosong. Kosong. Lahor. Udah tahulah. Lahor sampai lahor. Berat sampai yang zuhur. Satu berapa minit? Berapa minit tak? Nah, tak ingat dah. Nanti setengah habis tu ni. Baru dah kata, lupa dah. Saya pun lupa juga. Haa. Pukul apa? Satu. Tengok jadual senang eh. Payah katanya. Lambat dah kulang maghrib. Mas Zohor besok. 1:09. Kuala Lumpur Putrajaya. Dia mes tu setengah. Imam duduk naik. Apa dapat? Lepas tu no change. Tak berubah. Terserah bohong lah kerana kerajaan pun tak suka je. Lepas tu setengah pun. Kalaulah Zohor pukul 1:25 JPA akan keluarkan notis perkeliling baru. Keluar pukul 12 suku. Percaya mana? Tapi masuk kena awal mana? Lepas tu kita buat kerja. Soalan apa tajuk kita ni? Hilang berkat. Itu. Meh-mayang pun berkat tak dapat. Na'udzubillah min zalik. Lepas tu habis-habis tu duduk belakang mengatakan orang. Ustaz dah ceramah dengan empat ustaz. Pula dah. Ustaz tu. Dia buat mulutnya sebut babi. Nampak tak? Ini contoh nak bagi tahu pada tuan-tuan sekalian. Banyak benda lah. Bila sebut apa dia, Imam Asfani kata, apa itu barakah?
Barakah ialah iaitu ketetapan kebaikan Allah bagi pada setiap sesuatu. Lalu beliau mengatakan, fa innaha berkat kalau ditimpa atas benda yang sikit, kasaratuhu, dia jadi banyak. Pernah dengar cerita Nabi? Kan? Sahabat Nabi panggil Nabi bisik-bisik. Nak ajak makan tengah hari itu lebih kurang. Makan petang dia sebut hari apa. Tapi tengah hari petang nanti makan. Bisik dia kata gagak. Panggil lima orang lah. Main rumah. Nabi beritahu belakang. Sekali main berkelun. Bini kata, bang, geno dia kata suruh panggil lima orang. Ini bela-bela. Bini bela baling. Geno bang panggil. Dia kata aku suruh panggil lima orang. Main tu dia penuh. Sahabat tak apa. Sahabat-sahabat makan. Yang belakang anak kita, kita pakai kena masak lain. Itu bahasa kita lah. Lepas Nabi balik, makan ada lagi banyak. Sebab apa? Barakah tu bukan pasal. Bukan pasal. Dia masak segantang, dia jadi 10. Tapi orang yang main makan tu beringat. Dengan sendirinya orang beringat. Eh, ha, dah minyak banyak. Kita ramai, tak cukup. Miskit dah lah, buat syarat. Nampak tak? Kita pernah guna kalimah tu. Buat syarat. Ambil hati. Orang panggil Nabi pagi, buat syarat. Dia banyak. Yang kedua Nabi sebut antaranya, makanan yang 6 boleh untuk 12. Makanan 10 jadi 20. Itu barakah. Kena cerita barakah Nabi pegang apa ni, apa nama ni, susu ni lah, apa nama, kambing ke, untuk susu kan. Oh, terus susu dia membengkak naik. Itu mukjizat. Mukjizat. Kan? Kita keluar tangan Nabi itu pun semua tu, keluar apa ayam semua tu, itu kelebihan Nabi. Kan? Ha, cuma bila ayam siku Nabi jatuh tu, sahabat-sahabat celapak sambung pula tu, yang tu barakah dia panggil. Dia pun pakat gomel ayam Nabi tadi ni. Nabi je lah. Jangan tuan-tuan nampak ustaz mana dia ambil ayam, dia sapu buah pula. Yang tu jadi haru biru tu, gulu pula. Nabi je bang, nampak saksi ambil semayang, ayam turun siku, dia pun dia buat gitu. Oh, memang mangkap betul. Oh, Ustaz Selin tak ada, tak ada benda tu, tak ada. Tak ada. Ya? Yeah? Nak pergi apa orang kata apa, ambil kasut ustaz pergi cium-cium, jangan. Ish, belik benar lah ambil berkat menatang apa begitu. Baik kau telan terus selipar ustaz tu. Ambil curi sebelah, buat apa nama, selipar celur tepung. Ha, kan? Ha, potong-potong-potong, celur tepung makan. Tepung telan, kasut buang. Itu je. Dan bila ditimpa keberkatan itu pada yang banyak, dia jadi bermanfaat. Fa idza halatil barakatu ala katsirin naf'a. Bila berkat itu timpa benda yang banyak dia jadi bermanfaat. Kita balik kampung, orang kampung seronok. Kita pergi kedai, semua ada pemakan free. Nampak tak? Cuba buat macam tu. Kita balik kampung, kampung kita tu, kampung belah-belah, cerok-cerok mana tu. Kan Allah, dia kata jenis orang kata apa, dinding pakai bendera politik tu. Oh, latar pakai latar buluh. Saya pergi banteng sat belah khairi. Macam-macam kita buat collection kat Kelam Velin dapat RM20,000. Kita beli sorang 100. Lepas tu beli beras 5 kilo, minyak 5 kilo. Beli belakang lah. Seronok penuh pandang bola tu. Bukan bagi semua. Tapi kita tak main kok mana dia orang ramai sangat. Mungkin kelebihan ustaz-ustaz turun tu dia orang seronok. Pergi rumah mereka, bekas askar. Dinding buluh. Harap politik dia lah. Politik yang dacing dia lah. Dan nangkut kan. Faham lah politik apa. Bendera kan besar-besar, mereka duit banyak, modal banyak kan. Hak jenis-jenis kecil-kecil lah duit kan. Bahkan nak pakai tolong tak boleh. Tengok, ya Allah, sampai macam tu susah. Ini nak bagi tahu sampai peringkat dia jadi macam tu. Jadi kalau kita balik kampungnya tu, kita duduk lebih ni sekali balik ni, tengok orang makan singgah. Jangan tunggu jadi YB dulu. Belanja sampai jadi wabi. Jangan jadi wabi buat belanja. Itu tak kena. Itu jadi muhong. Balik. Makan. Abdullah Ibn Mubarak. Dia orang Khurasan. Kerana di wilayah Iran lah.
Abdullah bin Murrah ni antara orang yang hebat, alim tapi jutawan. Tiap-tiap tahun dia akan sponsor pergi haji, pergi umrah. Yang kedua, dia cari mana orang kenalan-kenalan dia ataupun orang kampung dia, tempat dia yang makan tak bayar. Dia pergi semua kedai, dia kata ada tak orang yang tak bayar? Ada tak dia? Banyak tuan, syekh. Gini, ana bayar dengan syarat jangan bagi tahu siapa bayar. Lebihan ini siapa main makan, cuma dia orang alim, ulama hebat, Allah bin Mubarak yang dimimpi, yang apa nama ni, seorang apa malaikat dibincang ni, ada haji seorang dia terima. Tapi bukan orang jemaah haji tu. No, dia tak main haji tapi dapat haji mabrur. Siapa dia? Si tukang kasut. Pernah dengar Allah cerita tu? Ha. Allah bin Mubarak lah mimpi. Di mimpi dia kata, malaikat kata, nampak gayanya tahun ini hanya seorang saja yang mabrur. Malaikat dalam mimpi ni. Ini walaupun suara ni macam Naruto Shippuden, tapi saya nak terjemah bagi bagi sedap dengar sikit. Apa kata malaikat? Seorang saja? Iya. Siapa dia? Fulan bin Fulan. Dia, tapi dia tak mari haji. Eh, macam mana pula tak boleh buat mabrur? Abdullah bin Mubarak dihadam nama orang dia, dipercari. Dia punya tu. Dia geram pasal pun nama dia disebut. Dia membicara tu malaikat. Dia pergi cari seorang tukang kasut, nama tukang kasut. Dia kata gini ya, ana mimpi ente malam tadi. Ente pergi haji ke tahun ni? Eh, ana tak pergi. Tapi macam mana ente malaikat boleh membicara nama ente? Nama hang lah. Ya ke? Betul ke? Haa. Ya. Saya mari sekian-sekian negara. Mai cari hang ni. Apa secret hang? Oh, begini. Sebenarnya memang saya dah nak pergi haji. Duit dah cukup dah berbelah tahu. Saya hanya betul tapak kaki kasut orang je. Betul kasut orang je. Saya impi pun duit banyak. Saya nak pi, nak pi haji dah ni. Tapi bini saya sarat. Tak apalah. Dah perjanjian MOU dengan bini dah. Tak apa, alham beranak lah. Mau ada tengok-tengok lah. Abang rasa ni peluang mana nak pergi. Takut tahun depan duit dah ada. Tiba-tiba duit tak ada. Habis tu, bini saya tiba-tiba dia tercium bau kari. Ini semua ni mamak punya geruk ni. Kari. Kari. Ini bukan sembang kari ya. Kari. Dia kata, abang, abang boleh tak cari siapakah yang masak kari ini? Baunya sedap abang. Baiklah kalau macam itu. Nanti aku pergi cari sekarang juga. Orang masak tomeh, bawang putih, bawang hijau pun tu kan? Bawang merah apa semua. Gitulah keadaannya. Tiba-tiba sampai di sebuah rumah yang amat kemiskinan. Tuan punya rumah sedang memasak kari, lalu diberinya salam. Assalamualaikum. Keluar seorang wanita. Apakah gerangan tuan hamba datang ke rumah hamba? Sebenarnya tibanya hamba di sini ingin meminta sedikit kari. Allahu akbar. Saya buat ni kadang iyalah, sebab dia sebablah kita sampai macam tu kan. Orang dulu, isteriku mengidam kerana bau kari ini kepadaku atau isteriku kau beri. Agar senang hati isteriku menjamah kari ini. Apa jawapan tadi? Tuan, kari ini halal untuk kami tapi haram untuk tuan. Aih, kata dia. Kan lagi anak-anak menangis setiap hari kerana belum makan lagi.
Semalam ku mencari rezeki, ternampak bangkai keldai yang masih belum rosak. Lalu ku memotong bahagian yang masih elok, lalu ku bawa balik ke rumah, masak gulai untuk kami makan dan anak-anakku. Makan kari tadi, Tuhan, haram Tuhan, tapi kami lapar, Tuhan tak boleh. Allah, dia dengar-dengar macam tu, ketak dia. Dia tu bukan kaya pun. Dia tutup baik kasut lah. Abdullah bin Umar pun nitik mata. Masih adakah orang semikian kawasan ni? Ha, dia tak boleh tahu orang miskin. Dia ni tak boleh dengar orang miskin. Dia ulama hebat, tapi dia jutawan. Lalu saya kata orang tu yang hak tadi ni, hak nama sebut dalam mimpi tu, saya balik rumah. Saya batalkan hasrat saya nak pergi haji. Saya rasa saya bersalah Tuhan. Saya pergi haji sedangkan jiran kami susah. Kalau ada rezeki, saya akan pergi tahun akan datang. Balik beritahu isteri, sayang, makanan tu tak boleh untuk kita. Dia bermakan bangkai keldai. Kenapa bang? Dia pun susah. Yang bini tak apa bang, bagilah duit kat mereka. Sebab itu dia dapat pahala haji mabrur. Barakah. Ini asal. Batu kalau kita lihat, benda tu sikit, berkat timpa jadi banyak. Benda tu banyak, berkat ada, orang lain boleh rasa. Orang lain boleh rasa. Yang ni lah kita lihat. Sebab itu ada orang kata, kaifa nastajlibul barakah? Macam mana kita nak cari berkat pula? Ha. Yang pertama, kita tak boleh nafikan barakah itu. Kalau kita lihat dalam surah Al-A'raf, surah Al-A'raf antaranya ayat yang ke-96, yang selalu kita dengar ustaz kita tutup kita bila main ceramah, dia sebut apa dia antara dia, a'udzubillahi minasyaitonir rajim walau anna ahlal qura. Pernah dengar lagi kan? Cuba tengok ayat, siapa ada handphone, smartphone, install Quran, surah Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Nama nak? Lafatahna. Tengok ada terjemah tu. Saya terjemah tu saya bohong. Bukan bohong, maksud dia kut salah terjemah. Kasar bohong, takkan kan bohong pula kan? Bila lu azan eh? Ha? Ini bunyi azan? Kau azan-azan Mesir? Azan Thailand ke? Ada power ke lewat? Ada azan eh? Okey, saya stop dulu eh? Okey. Kita beri laluan ke azan dan yang ke mana-mana, pastikan besar lagi selepas ini. Allah
La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad. Wa rahmatina wa rahmatina. Wa ba'asamakam. Subhanallah. Hello. Tu eh. Itu tu. Hello. Okay. Ada. Subhanallah. Dengar. Tak dengar kan? Hello. Hello. Cepat tutup. Oh, tu dah agak dah. Sebab kita ni kecil menyanyi, jadi kita tahu. Jadi suara dia tak, mic tak bagus, kita jadi dia macam lemah mayat. Kan, jadi hak je niat panjang jadi pendek. Pecah khutbah jemaat kan. Pernah ceramah di mana khutbah, kita tekan bunyi tu. Saya kata awak bila tak kursus kot. Duk geram kena tertebuk dalam dalam apa khutbah tu. Awak mat macam ni bila tak pergi kursus apa? Oh, jadi risau geram ni. Alhamdulillah. Baik. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Nak dapat berkat ataupun bila hilang berkat pasal ahlul qura. Anak qaryah. Anak kampung. Penduduk sesebuah negeri dan negara sudah hilang keimanan dan takwa kepada Allah. Oh, itu memang basic kenapa berkat hilang. Pergi ke mana-mana kitab cerita bab berkat ni, ayat ni terbit dulu. Surah Al-A'raf 96. Tak payah lari dah. Bila hilang yang sebut ni, lalu Allah janji kami akan membuka kepada mereka pintu-pintu pengurniaan yang melimpah ruah. Yakni berkat dari langit dan bumi. Langit dengan hujannya, bumi dengan suboknya, tak kering kontang dan sebagainya contohlah. Tapi mereka mendustakan Rasul kami, lalu kami timpakan mereka dengan azab, seksa disebabkan apa yang mereka telah usahakan. Fa'ayazubillah min zalik. Kenapa berkat boleh hilang? Sebab nilai iman dan takwa tu tak ada. Islam dah. Bagus dah Muslim. Tapi berani buat maksiat. Sebab apa? Bila orang tak ada nilai iman dan takwa pada Allah, maka lahirlah golongan, yakni mereka yang berdosa. Berani buat dosa. Jadi, kalau tuan-tuan dapat gaji, dapat duit, tuan-tuan guna benda tu buat maksiat, mana tak berkat? Itu jawapan paling baik. Tak payah, ha? Dapat contohlah, mungkin kita Terjaya taklah buat macam tu. Saya rasa di Terjaya ada ke kedai nombor ikut sini? Tak ada. Ada ke? Tak ada kan? Hati bagus Terjaya ni, aman. Kedah jenuh nak nak tutup, nak berhenti, bergaduh tak habis-habis. Yang syok kalau Cina ke piang tak apa, tak heran ni Melayu sekali tumpang. Wah, celaka betul aku nak main mekor, tak boleh dah. Sebab yang main nombor ekor, saya tahu saya duduk di kampung Pokok, Pokok Senar tu, Bukit Larik tu, yang main nombor ekor tu popok kampung saya, termasuk dengan saya sekali. Zaman sekolah tu, tikam sekupang, dua kupang dulu ni. Saya sekolah biasa bang, bukan sekolah agama dulu. Law ni, cerdik sikit ni. Bukan baik cerdik. Namun, tengok-tengok ni, 9 daripada 10 tu semua Melayu. Kawan saya pergi menurun nombor ekor dekat busuk tu. Dalam kebun getah tu. Keluar nombor. Saya ingat apa keluar? 2527. Saya ingat apa keluar nombor tu. Tapi Tuhan bagi mereka tidur sampai tutup kedai nombor ekor. Besok nak. Saya ingat apa keluar? Nombor 3 nak. Kadang bertikam RM110. Memang kaya berbuih. Orang belah sana kalau kaya dapat nombor ekor, pergi siam. Faham-faham lah pergi siam buat apa? Bawa balik bepang tu dia. Ini. Nak ceritanya Putrajaya tak ada nombor ekor. Okey kan? Okey. Yang Kedah nak lesen tu sikit kan. Kita duk kaluk dah. Ya Allah, hamba politik mampu pergi hamba politik. Benar tu bagus tak? Bagus. Support lah.
Ya, kerana kita lain ideologi, oh tak boleh ni. Ini adalah judi dan ini adalah minuman, bukan. Dah geng-geng lain kata, siapa kata orang kafir menjudi minum arak? Oh, betul, belajar tentang ilmu Shaolin, ilmu apa nama itu? Apa nama tu? Kung fu ni ada orang tak boleh, perempuan tak boleh minum, tak mabuk. Itu macam kung fu drang apa yang tu bohong. Gitu kan, itu cerita kung fu belia keka boleh lah, dan mabuk hak sepak apa haram, tak kena lah, bohong je. Kalau dah mabuk tu nak kereta berlanggar orang ni, nak gini, kita pun seronok tengok apa Tok Guru Jackie Chan nak umur berubah ni kan. Kita seronok, oh bini kita, oh nanti anak-anak tu, oh dia kalau dia minum marak ni apa, mesti power. Nampak tak, dia punya dakwah dia bagi semua, kalau nak power sepak minum tuak dulu. Itu dia hubiru kita dengan film kung fu ni pun. Sedangkan amalan orang-orang Buddha, orang yang Shaolin ni semua, tak boleh. Tapi nak buat macam mana? Dia dapat gaji, betul saja tak ada. Hak belah-belah jenis hak kekepung tu. Dia kata, ambil 10 ringgit, petikan mereka. Tengok lori accident dengan lori telur dia. Pemandu lori telur pecah. Motor orang kata roh hak driver lori telur pecah. Mana kata? Oh, teruk kan? Mana tu? Orang tu telur tu pecah, bukan driver tu. Ya. Nampak tak? Dia pun tikan nombor. Dia gabung tu. Yang langgar tu Myvi, lepas tu yang langgar tu apa, Perdana, lepas tu BMW dengan lori bawa telur. Telur pecah biji. Dia tikam. Ni popok hang kuajak. Duit mana? Duit baru balik motong getah. Getah sekerat naik atau balik daripada lepas sawit. Satu tang lebih kurang 1,000 lebih. Makmur rezeki Tuhan bagi. Tapi 1,000 lebih dapat 5 tang 5,000. 100 ibtikar mereka. Memang tidak berkat. Kalau dia berani guna wala sekupang buat mana haram, bermakna pendapatan dia tak berkat. Tuan kena ingat, kita makan kerja dengan orang ni, wuih. Saya kerja dengan tokoh keprak, saya tahulah. 2 tahun ni. 2011, 2013. Sebut nama tuan-tuan semua tahu. Gaji saya 11,000 dia bagi, driver seorang. Lepas tu saya tak dapat. Saya pangkat saya AGM, Assistant General Manager. GM tak dapat, driver. Yang dapat SGM. Tapi saya dapat. Pak Tasi kata, aku bagi dekat ustaz tu bukan pasal dia my employee, pekerja aku, tapi dia tu our ustaz. Guru pada bini-bini aku dan juga aku dan anak-anak aku. So aku bagi driver dan aku bagi kereta, memang dapat lah. AGM dapat kereta. Camry dia tu. Kalau SGM dapat macam SUV lah, macam CRV semua tu. Kerja saya ni apa benda saya nak buat, tak tahu. Kau sampai macam tu. Dia saja panggil. Dan tadi kata, Pak, ajak you ni kerja ni. Tak banyak mana kerja pun. Tapi gaji I bagi kat you tu, ingat. Tak dapat tempat lain tu, kata dia. Ya, betul Nasri. Lepas tu lah, dia tak bagi saya punch card. Seronok lah. Jenis otak benak ni seronok lah. Tak ada punch card. Saya dengan ketua guard, ketua bodyguard orang Melayu kita, UTK, ada 2 orang je lah. You mari, you mengajar usrah my accessory saya tu, you balik berapa? Kadang-kadang sampai rumah ke 12 nanti. Lepas pejabat tu, takkan saya nak balik pula dari Syahalam ni, kau sanggup nanti. Saya tunggu lah. Kita cakap lorong ni, benda ni. Okey lah. Kalau gitu, dia ambil effort. Zap. Datuk pengarah urusan. Ustaz Aslin. Boleh datang awal. Datang awal, balik awal. Datang lewat, balik lewat. Faham tu? Masuk ke 9. Maknanya saya datang ke 9, saya akan balik pukul 3. Ataupun saya datang pukul 11, balik pukul 5. Kenapa? Replacement lah. Timetable yang saya duduk pergi rumah dia tiap malam. Sebelum kau terjelung fikir, dia kata, saya tak bagi
overtime kat you, gaji you bukan gaji orang bawah, gaji yang high apa management atas. Tak apa nasi itu pun dah banyak lah. Tetapi bagi saya 2 jam pun saya rasa lapang, tidak pukul 9 nak main bengkok orang mentah kata. Ha. Kereta ada. Kereta minyak free. Tidak ada had. Tasenggu tak ada had. Handphone je RM300. Lebih saya kena bayar. Tapi saya dari Kuala Selangor, saya kan dia panggil saya bukan saya ustaz, bukan kerana saya selebriti. Orang kenal. Kata dia tak panggil. Duduk tu. Saya lagi Syah Muhammad Shah Alam, saya 9, saya 10. Takkan saya nak balik Kuala Selangor? Shah Alam ni, ambil kata saya, datang balik. Naya. Saya pakai kata apa? Pakai kata dia. Camry tu baru beli. Lepas tu jumpa dia balik. Bila dia panggil saya nak buat jumpa Tansri, saya nak cakap macam mana. Saya kadang-kadang saya kalau tak ada program surah rumah saya Tansri, saya pergi kuliah maghrib, tapi saya pakai kata Tansri. Tapi yang saya Tansri, daripada mula saya pakai ni nak ke tempat ada tol, saya akan bagi tahu PA saya yang hasil lorek warna tu jangan claim, dan minyak dia saya akan bayar. Saya kesetiap jam saya buat RM30. Setiap hari, dia mesti buat RM30. Okeylah, jarak daripada pejabat Shah Alam tu sampai ke surau tu bukan banyak majlis mana pun. Buat RM20, RM30. Dia kata, you pun itu pun nak kira. Kenapa kira? Sekali tu Pakistan jual kapet, dia langgar pungkuk kereta tu. Pecah. Tak nampak pecah. Zahir tak nampak. Hakikat nampak. Pecah menatang apa tu. Dia ketak tak nampak. Masa nak berhenti, beritah Tansri, beritah kesyaan belakang tu dia orang tukar. Pergi kat kedai hardware, 1,000 lebih. Kimberly tu pun keluar kimberly baru. Dia kata lingkup gaji dia buatnya. Diam tak apa, nanti aku dikilalah, aku salah. Alhamdulillah, sebab benda kita buat nak berkat, bukan puji baik. Tidak tuan-tuan. Dan dia pula, siapa makan kat kafetaria tu pukul 9 pagi, 9 pagi tu siap polis bantu mai 2 orang, satu bawa buku dengan pen, satu bawa kamera. Zap, Ustaz Slim 9 minit tak keluar lagi. 15 minit dia boleh mai satu email, Ustaz Slim sila beri sebab kenapa duduk kafetaria lebih daripada pukul 9. Lepas tu KPI haram tak naik. Dapat 3 bekas saya tu. Saya okey. Staff saya bagian agama. Tak ada 35 nak dapat apa? Bonus tak apa, haram tak dapat. Saya kata kat dia orang, dikira masalah bonus. Di masa kita tu kalau kita dia kalau tak buat macam ni, orang kita akan buat kerja luai. Sebelah tu hypermarket. Orang yang bukan kita, bukan Islam, dia nak pergi makan kat luar, dia tak sisa makan dekat apa nama kafetaria Melayu masak. Dia keluar dekat supermarket sebelah tu. Dia punch card, dia balik, dia punch card. Orang kita tengok kat CCTV, kadang-kadang keluar tak punch card, kadang-kadang balik tak punch card, kadang-kadang keluar punch card, balik tak punch card, kadang-kadang keluar tak punch card, balik punch card. Ustaz, orang kita Ustaz. Sebab tu kita nak berkat gaji kita ni, nak pi mana mesti ada informasi. Siapa sisi kita? Oh, saya tahu dekat kuliah ICU JPM ke, dekat apa namanya ni, hari ni 2-3 hari ni di Kementerian Wilayah. Inilah apa nama? Kementerian Kuala Lumpur lah. Tajuk sama lebih kurang nak ceritakan bab integriti. Tak larat dah, berjenuh. Sebab yang prosedur yang dilanggar ialah orang kita sendiri. Postman kan cakap postman. Inspektor kesihatan, inspektor kesihatan. Picit nyamuk lebih kurang kat biji tu. Bapa rumah balik menepak kat kedai belakang saya 9. Dekat bernama Kongkok tu. Sejam setengah, 2 jam duduk menepak. Nak perhabis masa untuk pukul 5 pun balik. 2 jam bang. Hanya orang yang ada nilai takwa dan takut saja dengan syubhat, dia tak akan buat macam tu. Oh, sebab tu kena resign. Tak jawatan, buat kerja sendiri. Ha, nak main kubur apa, main lah. Tapi macam mana nak berjaya kalau tak ada undang-undang? Kan saya sebut insyaAllah. Bila orang dah hilang berkat, apa dia buat? Dosa dia heran tak? Dia tak heran. Dia tak heran.
Gaji bagus, tapi semayang tak rasa dosa ditinggalkan. Allahu Akbar. Gaji bagus, gaji mahal, jawatan tinggi, tapi dia tak rasa dosa tinggalkan salat. Dia tak rasa dosa buka aurat. Mana apa? Tak berkah. Allahu Akbar. Dosa ni dia boleh membuat manusia ni kehilangan hati nuraninya, sehingga mereka berbuat, berbicara sama ada mendengar ataupun melihat bukan lagi kerana dorongan hati nurani, tetapi kerana dorongan hawa nafsu. Kan? Maki hamun. Kalau KL menang dengan JDT, saya akan berjalan bogel daripada KL ke JDT. Ini bila dia jenis tak ada. Saya tu kata cakap, bukan saya nak label dia tidak. Sama dia tu bodoh ataupun jenis dia ni tak hero dengan dosa. Dah lepas tu wartawan pula apa binatang atau apa Pos Malaysia lah, bukan Malaysia Pos. Malaysia Pos ke Pos Malaysia? Malaysia Pos. Malaysia Now lah. Sinar Harian telefon. Ustaz, tengok tak video yang ada seorang dua lelaki tu yang tentang bola semua? No comment, dia kata. Dan saya nak jawab, apakah hukum? Dia kata, saya kata ginilah, dia tidak perlu tunaikan janji tersebut sebab benda tu maksiat. Alhamdulillah besok tu petang tu, tak silap, tengah hari tu menteri jawab. Menteri agama jawab. Betul tu. Sampai peringkat tak asup dengan kelab bola sepak sampai nak berbogel. Bukan Kuala Lumpur JDT ambil dia suruh bogel presin 6, presin 7 pun tak lepas. Cakap tu kami bohong. Bagai budak tu bertobat, bagi dia buat, dia buat open apa nama deklarasi dia, saya minta maaf, dia pula bernazak pula nak pergi pasang tinted. Kalau dia main nazak sini untung tuan-tuan, cermin hitam. Budak tu jual tinted kot. Orang pun tinted juga lebih kurang kadang-kadang. Ha. Sebab tu bila nilai takut tak ada, dosa bercakap tu biasa. Ha? Nabi kata orang dosa biasa ni macam lalat hingga akan hidung. Tepik gitu lah. Dia berbeza orang mukmin bila dosa satu macam gunung hampak kepala dia pun. Bila hilang berkat, orang berani buat dosa. Kan? Ha. Seronok KL menang. Yang tonton tak cukup paut pun cuti hari tu. Bukan Putera Jaya football. Kuala Lumpur. Dia tak kata WP Food Club. Dia tak kata Labuan FC. Yang tonton bertumpang mangkuk. Seronok menggedik. Semua mengaku. Walaupun saya, asli saya ni, tapi saya orang KL. Ha. Semua habis. Geng yang ranjau punya saya mangkari punya grup. Ha. Kawan saya menega apa nama tu, Sungai Petani tu pun tu. Ini alamat saya dulu, alamat setapak. Cewa, saya kata haram betul bubuk ni. Punya tak asuk dengan KL. Depa seronok jadi tim menang. Eh jadi tim kalah. Ngaku-aku sekali. Dan tuan, sebab tu dalam babak bola tak ada tak suruh lah. Tunggu sampai di 3-4 pagi oh, tengok bola. Kan? Kuliah lah. Awak panjang. Bunyi. Haram deh. Tak haram makruh dua tu. Sebab tu dalam bahasa mudahnya, dosa juga boleh menyebabkan manusia ni kehilangan peka terhadap satu sama lain. Nilai kasih sayang yang selama dijunjung-junjung dalam kehidupan semua manusia telah berubah. Sebab apa? Sebab jiwa berdosa. Nak bergaduh tak habis-habis. Orang lain semua tak betul. Hang seorang dia bagus. Habis. Dalam banyak-banyak penceramah ni aku paling baik. Eh. Oh, nampak tak? Dia perasan tu. Tambah tengok follower dia 2 juta lagi perasan besar. Mula buat fatwa baru ke dia. Dia kata,
Zikir-zikir hak nazam Nabi panjang-panjang sangat dia. Tak sesuai dia. Pula dah. Kita pening kepala. Orang tanya ustaz betul ke zikir Nabi? Hei, tak biar fikir dia lah. Saya malas nak jawab. Nampak tak? Dia jadi megah bila Facebook ramai follower. Tuan-tuan, otoriti duk sembang-sembang buat SOP tu, kenapa jadi macam ni, kenapa ada jarak semayang apa semua. Bukan Ustaz Aslin, bukan Ustaz Zakaria Osman, bukan Ustaz Syed Noor Hisham. Itu popok fatwa punya kerja. Malam tanya lagi soalan kat saya, semalam. Ha, malam lah guting rambut anak, nak ambil anak, ambil IC, jahat biar dia ada kenalan. Majlis saya balik ke Kuala Selangor. Saya pun macam tak puas hati Ustaz. Takkan ulama-ulama kita macam dia kata. Saya kata ginilah bang. Ni dia panggil bukan masalah qiyas, masalah dalil apa benda. Ni masalah ijtihad. Kalau salah depa dapat satu. Kalau betul depa dapat dua. Kalau kita salah satu dapat 10. Dosa kita. Pergi depa. Tak suruh kalut. Memang ada usaha kata kenapa itu pandangan cadangan. Depa tak nak lawan. Kenapa stadium dah boleh, kenapa? Ni contoh dia. Cuma nak balik cerita tentang bila kita berdosa bermakna kita dikatakan sebagai orang yang tidak bertakwa kepada Allah. Dia boleh mati mata hati kita jalan kebenaran. Itu memang kenapa berkat hilang pasal dosalah. Pasal apa? Tak ada takwa, tak ada rasa iman pada Allah. Tahu solat wajib tapi tak mau solat. Allah sebut berkat. Hang mengajilah tinggi mana pun, hebat macam ilmu hang, kedudukan hang, Allah ada. Waktu tuan-tuan tengok sahabat-sahabat Nabi, nama disebut di kalangan zaman-zaman Nabi, walaupun Nabi tak pernah jumpa depa, sahabat tak pernah jumpa depa, tapi langit dengan langit duk sembang pasal dia. Dalam Bukhari sebut langit hujan kata dekat awan, wahai awan kata hang pi hujankan kebun si fulan tu, fulan bin fulan, dia tak jelas dia siapa nama, rahsia. Sahabat dengar terkejut, siapa pula dia, aku haram tak kenal nama dia. Dia follow sampai hujan tu turun ke satu tempat, masuk dalam sungai kecil ni, kong kedah punya alok lah, apa nama, saliran lah kecil kan. Dia ikut ayat hujan tu sampai tempat kau duduk tengah duduk cedok ayat, duduk simpan ayat, ambil masuk dalam tabung lah, dalam apa, bekas lah. Dia tanya, tuan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Tuan, tuan ni nama fulan bin fulan ke? Ya, betul. Awak ni siapa pula? Macam mana boleh tahu nama saya? Dia kata, ni saya duduk jalan-jalan, nampak, duduk dengar, langit dia sebut nama tuan. Apa rasa tuan? Dia buat apa? Kata? Dia sekoh lah. Orang tak tahu. Pergi seorang tu, Wais Al-Qarni kan? Kenal kan Wais Al-Qarni? Dia dalam ulama panggil gelak dia sebagai Sayyidut Tabi'in. Tahu Tabi'in? Sebelum Tabi'ut Tabi'in, Tabi'in. Sebelum Tabi'in, sahabat lah. Tapi Wais Al-Qarni ni, dia hidup zaman Nabi tapi tak pernah face to face dengan Nabi. Dia pergi jumpa Nabi tapi Nabi tak ada rumah dia balik sebab mak dia sakit. Dia memang anak yang memang taat mak dia. Mak dia macam raja bagi dia. Dia pula miskin, badan bersopak, ada penyakit apa nama ni, kita panggil apa nama? Hak jenis keping-keping bulat-bulat tu. Ha, lebih apa macam kusta, lebih kuranglah dia ada kesan-kesan bekas-bekas tu. Sebab Nabi ni berita ke Umar dengan Ali radhiyallahu anhuma. Wahai Umar, ada seorang namanya Uis. Tanda dekat tangan dia sekian. Kalau dia hantar dia mai ke Mekah, pergi cari dia. Minta dia doakan ke hamba dua. Supaya Allah ampunkan dosa hamba. Uish. Umar dan Ali radhiyallahu anhuma, Nabi pesan, wahai Umar, kalau jumpa dia ni, pi cari dia, jumpa dengan dia, minta dia tolong doa ke hamba dua supaya Allah ampunkan dosa hamba. Dosa banyak gaya Umar dengan Ali ni. Nak tengok je. Orang tak kenal. Gubernur Yaman pun tak kenal. Bila dia mai siapa mati, ribu orang mai mayang. Kita hari ini mengejar populariti, mengejar syuhrah. Kalau kita ada power sikit mula lah. Ha. Kita semua nak dilantik jadi ketua, jadi kepala.
Tu silap kita hari ni tak mau cakap. Sorry to say. Kerja tadi buat mana pun. Tuan-tuan, bukan nak kata korang, tidak. Saya terlibat dengan masjid ni ialah hampir bertahun-tahun jugalah. Jatuh kosa pemuda umur 50 tahun. Muda apa? Mu'alab sekok pun tak ada. Imam minta elang naik sikit. Benda hari hingga tepuk meja. Imam dia kata, minta kalau boleh masjid bagi duit sikit lah, elang dekat imam kita, rumah dia semua. Bilal kita naik lah 100. Tepuk kan. Macam duit terbapak dia punya. Imam tu jadi imam 5 minit je. Dia buat gitu. Bila 5 minit je. Suruh dia azan, buruk mak ayah lari habis. Nampak tak? Dapat AJK tak berkat. Kat jenis-jenis tabung tu bapak dia punya. Bukan surah ni. Surah zaman presin 70. Lepas tu pemuda kata, kita duk cadang, budak-budak duk ramai, jadi kita cadang minta peruntukan sikit untuk beli tiang gol futsal. Kita tak kat parking untuk budak boleh main. Lepas tu kita teh mayang, kita pergi masuk. Tepuk. Ini duit. Ibadat masjid. Kalah mufti menari tu. Siapa orang tak baik. Yang syok pengusi masjid pula 79. Macam yang kukuk. Lepas syok pula tu AJK pakai cerita korang luar. Saya setuju, dia tak setuju. Lah mana boleh macam tu. Beli tiang gol tu berapa, 1200 je. Set dengan jaring semua, bola semua. Lama kena budak kan, masjid tu luar. Ada tempat lah. Ini kan kawan duduk bincang memang kita. Nampak? So nak kerja siap. Siap tu kutik tercicak je. Dia. La ilaha illallah tuan-tuan. Geram lo. Kalau dia mati tu kunoi pisang masjid tu. Kemana sembang lupa dah. Kat Rus 9 lah. Tak apa banyak ni. Boleh eh? Boleh, boleh. Mekan main tekat aku nanya. Tak ada mekan ni no? Boleh no? Jarak okey, jarak okey. Bagus. Boleh panjang sikit tak boleh. Bola sejam 45 minit. Kan? Tu pun kena betul pun. Pemain dah 13. Kan? Allahu Akbar. Tuan-tuan, saya sembang bila tengok nota-nota lama ni, tajuk ni mana lama sangat dah. Ada 15 sebab hilang berkat, saya tak cerita lah. Cerita benda lain. Allahu Akbar. Itu yang pertama, takwa hilang, apa nama ni, berkat hilang sebab tidak ada nilai keimanan dan ketakwaan. Aurat. Minggu lepas saya khutbah di Masjid Pucat Alam, Negeri Selangor. Minggu lepas ditajuk tentang aurat. Oh memang, siapa khutbah dia pandai beritonasi dengan elok, memang saya ambil peluang tuan-tuan. Termasuk seorang Tansri itu, dia kata, berapi sungguh, panas dengan aku, kata dia. Di depan pi rumah saya, khutbah di rumah. Dia bagus. Dia tak marah. Itu ya. Saya kata apa? Ramai di kalangan ibu bapa menyangka mereka bebas dan tidak bertanggungjawab ke atas anak perempuan mereka setelah mereka berkahwin. Oh. Itu merupakan mitos orang Melayu sahaja. Selagi berbinkan kamu, wahai ayah,
Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali berjumpa, berkunjung, berziarah rumah Fatimah, tanya ke Fatimah, "Fatimah, dah solat ke belum?" Walaupun Fatimah sudah dimiliki oleh Ali, sahabat Nabi yang mulia, orang atau sahabat yang dijanjikan syurga, tapi Nabi tak pernah miss tentang "Sallaiti ya Fatimah?" Ibnu Abbas berkata, "Bila Nabi datang rumah aku, Nabi tanya, 'Assalla hadzal ghulam?' Budak dah solat ke belum?" Mak menambah kata, "Dah solat dah." Qu anfusakum wa ahlikum nara. Orang kita ramai kata, "Ham nikah pandai lagi dia tanggung." Jangan. Kalau hang nampak, hang wajib tegur. Kisah kan? Tak kisah ke? Kan adik-beradik kita kan, ipak kita, Allah, janganlah duduk bercampur. Saya rasa pelik juga orang duduk satu rumah, ipak boleh duduk sekali. Tak maaf. Boleh duduk. Sebab tu kalau kita kahwin lebih seorang pun, duduk satu rumah, kalau bini seorang tak setuju, tak boleh duduk. Tambah-tambah tiga orang, bilik dua je. Gudung-gudang. Ini dia buat Maggi ke apa ke? Kalau bini tak reda, tak suka. Ini guru saya, Datuk Syekh. Ataupun abang kepada Menteri Agama. Guru saya di UM dulu, dia kata tak boleh. Dia mengaji guru pakai rujuk kami, saya akan menjadi imam dulu. Dan saya nak murid dia. Fake, usul fake di UM. Syekh Saleh Ahmad. Saleh Ahmad, Datuk Saleh Ahmad, doakan dia pun tak sihat. Dia macam kata orang perilai, siapa nama, macam lumpuh kan, tak bergerak. Masya Allah, ilmu dia subhanallah. Dia pun keturunan agama berlaku. Syekh Hassan, Syekh Zakaria, Datuk Hassan, Datuk Ustaz Zakaria, semua geng-geng ni orang sebut, geng-geng ni, geng-geng Haji Ahmad apa, Lebuk Petai, dekat apa nama tu, Bahala apa, Bukit Gantang tu, memang popular lah ayah mereka. Anak-anak pun alhamdulillah. Tu barakah. Kan? Baik. Tutup. Tengok pula antara daripada. Ulama bincangkan tentang takwa, tentang beramal dengan mentaati Allah. Orang yang ada nilai takwa, orang yang rasa dapat berkat, maksud dia, dia beramal kerana taat Allah. Dan orang yang begini akan mendapat cahaya daripada Allah. Dan dia memohon benda lain bukan habuan dunia, tapi nakkan pahala ganjaran daripada Allah. Itu antara dia. Yang keduanya, berkat hilang sebab apa? Sebab ramai orang malas berdoa. Tarkud doa. Doa. Dia, kalau dia tak nak doa dengan imam pun tak apa. Tak ada. Biasalah kita di Malaysia ni dah. Orang tak mahu ni, tak nak doa, dia nak doa. Dia nak balik. Tak apa, doa. Habis-habis tu, assalamualaikum, dizikir, la ilallah, jangan lepas. Jangan siapa-siapa bangun, mangkit, jangan siapa kepok jari tengah duduk tahiyat tu. Sehingga selesai baca la ilaha illallah wahdahu la syarik. Especially waktu subuh dan selepas waktu subuh. Selepas waktu subuh dan selepas waktu asar. 10 kali. Hari sahih. Ayat kursi 3 kali. Qul Allah 3 kali. Amallah. Tapi kalau imam nak buat, tak boleh gitu. Amalan bukan tunggu imam buat pun nak buat. No. Duk komplain, mazhabah imam laju, tak ada subhanallah, alhamdulillah. Bukankah Nabi kata, bukan main berdalil dia. Buatlah sendiri. Dengan imam tu nak laju, kan? Ni kepan-pan asyak ni, kita lewat main asyak ni. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Al-Fatihah. Tak ada kan? Amai sunnah buat ni, kalau dengan dia. Ini contoh dia. Dan kalau imam dia buat, tak apa. Kalau siapa nak laju makit, jangan lepas peluang. Zikir dulu. La ilaha illallah. Sampai habis tadilah.
Dapat 7 kali pun okey atau 3 kali pun okey. Kalau tak ada langsung memang KO. Itu je. Kita ni terkut doa atau pertama. Yang kedua, meremeh-remeh temehkan doa. Dalam doa tu ada kalimah berkat banyak. Contoh daripada dia, orang bagi kita makan. Ha. Allahumma barik lahum fima razaqtahum. Allahumma barik lahum fima razaqtahum. Kemudian waghfir lahum warhamhum. Allahumma barik lahum fima razaqtahum. Waghfir lahum warhamhum. Boleh ikut tak? Boleh ikut tak? Ha. Allahumma Allahumma barik lahum fima razaqtahum. Waghfir lahum warhamhum. Ini bukan doa-doa tok-tok guru zaman kini buat eh? Ini hadis Nabi riwayat Imam Muslim. Orang belajar kita makan ustaz jana ustaz. Ha, boleh baca Allahumma ta'iman at'amana boleh juga. Tapi hadis jelas sebut Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warham. Sebab tu bagi orang makan masuk syurga. Antara amalan-amalan yang mulia. Kan? Itu'amu ta'am. Orang kaya tak? Orang kaya pun melantak api lah. Dia tak sebut orang miskin saja, orang kaya boleh. Biar orang kaya tu terasa sikit. Eh aku ni multi-million dia belanja. Aku malu. Lepas dia belanja. Iya. Ada kes berlaku. Dia kata apa? Malu ustaz tu. Belanja lah. Aku tak boleh duduk. Malam tu dia buat kenuri kat masjid. Dia rasa malu ustaz belanja. Kita belanja orang, tak beritahu lah jalannya. Jangan risau lah, tak pernah miskin bang, tak pernah miskin. Sebegitu bini saya. Orang hutang kita 100,000 lah kita kata, dia tak bayar sampai sekarang. Kita sakit, dia tak pernah mai darah kita langsung. Rapat, dahi tinted serbam sah. Dahi ni tinted, lebam. Hutang lah banyak, telefon tak angkat. Saya kata kat bini saya, orang rumah kita kan, dia tahu kita susah ni, nak dapat juga senang. Tu lah bang, tak bincang dengan yang semua perempuan. Ya Allah. Kalau dekat luar dia pendiam, balik rumah kita pendiam pula. Dia pun ceramah, pupa-pupa-pupa. Dengar, suami yang baik ni kena dengar bini beletiak. Kerana itu adalah hiburan para suami. Kalau dia tak beletiak, mampu kita. Saya pun diam ni, tunggu 4 hari nak mampu apa. Nampak tak? Abang ni tak tahu nampak teman-teman. Abang nak balik bila, bawa apa semua. Semua keseluruh dalam kita tanya. Tuan dalam pakai ke tak? Dah pakai jubah pakai seluar track suit. Tuan dalam buat apa jadi nak bergerak payah. Ni macam ni ketat ni kan. Ha, contoh dia. Boleh tanya. Tu orang ni bini kita. Ha. Tadi bawa pergi beli barang semua lah. Mula nak beli sikit. Dia nampak pada depan dia ambil. Bang, bang kan pemurah. Ha, tu pandai dia. Isteri kita. Saya senang bukan pasal doa saya. Bini saya. Nampak ada contoh dia. Lepas tu dengan kita buat benda ni, kita kata ada yang kita pernah merempak ke? Ha, itu di, soal ada kill apa? Killer question. Oh kan? Relax. Benda tu dah berlaku dah 8 tahun lepas. Tapi kita makin susah ke? Ataupun macam mana? Tak adalah. Ya, kesian ke abang. Kan? No. Jangan kesian kan? Jangan pergi bawa geng. Ustaz, kalau nak buat geng, saya nak pergi rampas dia punya kenderaan. Oh, jangan. Silam. Lah, aku buang. Tentu start dulu. Okey. Hang dah buat, aku boleh buat dia. Aku boleh buat. Cara jahat boleh buat. Cara elok boleh buat. Kita orang utara. Tuan-tuan faham orang Kedah ni. Tapi Islam haramkan buat gitu. Allah uji kita. Mungkin dosa kita. Orang hutang tak bayar. Sign agreement semua. Sampai hidup dia dibeban dengan hutang. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan. Doalah kat dia. Ya, moga dia boleh bayar hutang kat orang lain. Takut tuan-tuan kan? Nabi tak nak sembahyang jenazah sahabat yang berhutang. Abu Darda bagi jaminan. Tak apa aku bayar. Tuan-tuan. Nabi tak nak solat. Jadi imam solat lah. Sahabat yang berhutang. Tapi sahabat jamin. Aku bayar. Buat Nabi bayar. Huh. Kereta tak boleh bayar, belagak beli kereta mahal, bunyi kat jengka. Faham tak faham? Bunyi kat kampung mak ada kat jengka, Felda.
Ni ceritalah, bukan ni tuan-tuan terpasang pula dengan terasa pula. Kereta tak boleh bayar sebulan 500, 6 bulan tadi dia buat pelari tapi dulu mana takkan bank nak pergi cari kesian bank tu. Apa hukum dia? Bayang kalau dia mati macam mana? Kalau tak boleh bayar, pergi mahkamah settle. Kita ada di punya akta, ada orang bank buat di sini. Yang Arif saya tak boleh nak bayar lah, boleh bayar RM50. Kalau jual balik, jual rugi. Berapa kena bayar yang tambah? RM40,000. Berapa bulan boleh bayar? Saya boleh bayar 10 tahun. Berapa? RM40 sebulan. Bayar lah. Apa dia bayar? Tak boleh pakai jangan ada belakang. Tu tak berkat tau. Bawa benda tu mayang, bawa tu pergi. Oh ilah ilallah. Tuan-tuan, panjang ceramah kita malam ni. Ini bukan ceramah ni, sembang. Kesenang, apa nama, Ar-Rayyan. Oh ni kalau telah yang hilang darah tu. Ni. Doa orang kahwin. Kan? Orang tu hantar dengan mak. Alhamdulillah. Kak Yang dapat menantu. Tahniah Kak Yang. Tahniah pada tu korang. Bacalah doa. Apa doa dia? Hatu pun tak tahu. Tu apa? Mahar apa? Mahar apa? Mahazin. Barakallahu lakum. Oh tu bukan main. Bukan main nyanyi gini. Berarti bila orang tu kahwin. Bodoh. Orang tak apa. Lo lawa lo. Pak Bila punya menantu comel. Macam dengan mak bilang tu. Pangam ke pun tahu. Baca doa. Dia doa tak nak malas tulis. Baca doa. Kan? Ya Allah berkatilah kedua-duanya. Kan? Ke atas mereka berdua. Bahagialah. Tu doa. Apa kalimah mama lah? Barakallahu lakuma. Ataupun barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair, riwayat Imam Tirmizi. Maksud dia berkatilah, berkati. Apa maksud dia? Minta orang tolong doakan kita dapat berkat. Ah tu boleh. Siapa dia? Carilah bagi orang makan free je. Tapi yang bagi makan pun bodoh, tak ada doa. Makasih, bagi tu je. Baru dapat. Kan? Ya Allah, ampunkanlah dosa orang bagi saya makan, ya Allah. Rahmatilah orang bagi makan kami, ya Allah. Itu maksud dia macam imam tadi. Mana imam tadi ni? Imam tadi baca bahasa Melayu tadi kan? Saya tak nak jumpa lagi surah. Ha? Kan? Baca apa tu bahasa Melayu kan? Puas hati kan? Kalau dia tak faham yang pekak badak lah. Kan? Ya Allah, Allahumma barik lahum fima razaqtahum. Ya Allah, berkatilah bagi mereka apa yang mereka dapati daripadamu, ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa orang yang bagi makan, ya Allah. Ya Allah, sayanglah mereka, ya Allah. Walhamdulillah bil alamin. Oh. Jumpa orang barakallahu lakuma wa jama'a ni wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Cukup. Kan? Macam tentulah mati Al-Fatihah. Salah ke tak salah, tapi itu bukan doa. Orang mati jawab dengan istirja', bukan Al-Fatihah. Haram ke tak? Kalau nak buat juga Al-Fatihah, Allahumma fir lahum warhamhum wa'af, itu dia ada. Nampak tak? Ha. Itu contoh dia. Sebab apa? Nampak macam cerdik tapi sebenarnya kurang ajar. Kurang ajar pula, kekurangan ajaran. Al-Fatihah dibaca dia tu. Lepas tu niat tu. Pakai alhamdulillah rabbil alamin, Allahu akbar, pakai rukuk. Salah tak salah, tapi biar beradab dengan sunnah. Apa dia? Istirja', inna lillahi wa inna ilaihi. Al-Fatihah, Allahumma ghfir lahu warhamhu afi. Itu doa dia. Tak reti bahasa Arab, ya Allah ampunkanlah dia. Kan? Lapangkanlah kuburnya. Doa tu wajib. Wajib. Sunnah tapi wajib beri takziah pada dia. Kalau kata jangan pula lah. Ustaz, takziah. Kan? Takziah tak? Takziah kepada keluarga. Puan Lachmi, takziah kepada kami, AJK Surau, atas kematian suami Puan Lachmi. Moga Tuan Puan Lachmi tabah, sabar ya. Thank you, thank you. Jangan pula, moga-moga
Armegem selamat di perkuburan. Oh, yang itu fatwa pula dah kena bincang. Boleh tak boleh? Tak boleh. Kita tengok orang kapiak mati, rest in peace. Ada orang Melayu buat gitu. Pi fatwa tak boleh. Marah pula mufti, pula mufti bodoh dia kata. Macam mana? Walaupun diturakan politik tak boleh. Kita takziah kepada dia, takziah kepada puan kerana kematian suami menyebabkan puan sedih, sabar banyak, ini ujian Tuhan. Atau ini ujian Allah pun tak apa. Dia seronok. Nampak tak? Kalau boleh bahasa Tamil lagi bagus. Ini urin ni boleh tarik, boleh tenang. Mana? Boleh bertelah tiga. Kan? Ha, jalan je dalam masalah. Kan? Ini contoh dia. So, ucapan kena ada. Ya, atau antara. So, kena buat benda, biarlah dalam bahasa mudahnya. Kita ingat antaranya ialah yang keempat ataupun yang ketiga. Yang keempat lagu. Yang ketiga, yang terakhir. Rezeki yang kita dapat, jauhi daripada sombong. Yang kedua, kedekut. Ini berlaku. Nabi tegur Hakim bin Hizam dalam Bukhari. Kita nak kaya sebab rasa bangga. Nabi sebut, kalau harta itu diambil atas kerana isyrafi nafsin, untuk rasa bangga, rasa dimuliakan, apa Nabi sebut? Harta tersebut lam yubarik lahu fihi. Nampak ada kalimah lam yubarik lahu. Harta yang hilang berkat apa dia? Dia kaya, duit banyak, jawatan tinggi, kerana apa? Dia rasa nak ego dengan orang. Bila apa? Orang mesti respect aku sebab aku dia banyak. Orang mesti respect aku sebab aku ni jawatan paling tinggi dekat presiden 6 ni. Maka lam yubarik automatically, kalau anybody yang ada niat macam tu, muhasabah balik. Na'udzubillah min zalik. Termasuklah imam-imam sekalipun. Bukan imam sini lah, ni presiden 60. Dia baca bukan sedap. Alhamdulillah rabbil alamin. Waduh, best. Walaupun dia agak sedap. Allahu akbar, Allahu akbar. Orang ambil semayang terlupa basuh kaki. Dia celapak siapa azan sedap sungguh. Dia kata masjid dia kalau tak ada aku, biar. Maknanya dia tak diberkati rezeki dia. Na'udzubillah. Awas, alert. Saya cakap especially for me. Untuk saya. Jangan sebangga dengan kebulan kita dapat. Semua tu mai daripada Allah. 4 bulan Tuhan katok saya atas katil, kecin berak semua atas katil, bini saya yang uruskan punggung saya, kencin saya, 4 bulan, lebih dari 78 hari, 8 bulan saya tak boleh nak buat apa, masuk besi belakang, cuma tak jadi Iron Man sebab besok dah ketul, kalau semua Iron Man. Tuan-tuan, Tuhan nak tarik nikmat senang. Ceramah tak boleh, tarik nafas sikit, iya, pangkat belakang. Bayangkan tengok Tuhan tarik macam tu. Jangan belagak. Kita yang berkuasa pun jangan belagak tau. Batu TMJ kata, saya sebenarnya kalau Johor JDT menang Piala Malaysia sebab sambutan hari ke-100, tahun ke-100, saya nak free, nak bebas. Tapi bila dah kalah, saya kena ambil balik. Sebab apa? Sebab kekalahan itu muhasabah pada tim saya. Ha, nampak tak? TMJ jawab memang power, babe. Di pasukan yang paling kuat dalam Asia antaranya. Betul atau tidak? Yes. Jentera dia, coach dia, coaching dia. Boleh cakap kucing lagi, coaching dia. Coaching dia. Ha, doktor perempuan gini-gini lari tu, perempuan Mak Saleh tu, perempuan tu. Doktor pakar dia bawah tu. Dia panggil batu untuk apa panggil tu? Fesi, apa bukan? Fisio, rehab. Ha, perempuan. Tiba-tiba kalah. Pemain pakai Lamborghini, Lamborghini, Mustang, Musang, semua pakai. Tapi tanduk kepala orang tu. Pakai lebih sangat. Kena peng pula. Dah kat merah. Puas hati. Tapi kalah juga Terengganu. Geram sungguh. Ini contoh nak beritahu. Tapi, tiba-tiba KL underdog.
walaupun ada berimpot, boleh menang. Itu nak cerita, menang itu kerja Allah. Walaupun bola sekali pun, jangan sombong. Tapi tim dia kata apa? Saya kena banyak bermuhasabah. Kenapa tim saya kalah? Ha, siap lampa player JDT. Aku bagi yang terkedara banyak-banyak. 2-0 pula tu. Ha, kalau aku TMJ pun memang aku sepak je. Ha, nampak contoh dia kan? Ya, sebab tu qulillahumma malikal mulki tu'til mulkaman tasya. Jangan sombong. Yang duk menyanyi hebat dulu bukan main lah. Apa jadi? Mohon rayuan untuk sekian-sekian. Sedih tuan-tuan. Saya amat sedih. Saya terlibat bukan untuk kawan orang hati, tapi terlibatlah tentang masalah dia orang semua. Tengok masya Allah, dia berbuat tim. Kita talk tu macam yang banyak beri kesedaran ialah bila Siti Sarah meninggal dunia. Saya handle tahlil ataupun talqin, tak adalah tahlil yang sekian. Yalah, saya ambil peluang tahlil tu ringkas saya buat, tapi bukan senang nak berhimpun 300 orang artis. Termasuklah hak tanduk kepala orang tu, pemain bola sepak Johor tu, termasuk Hafiz Syahrin motor tu, apa lagi, ramailah ya. Sekian sembah ni pada orang lebih kurang. Saya kata ginilah, Syoib kaya, Sarah multimillion, mati dalam senang. Sarah banyak buat infak, buat sekian. Betul, keluar habis cerita. Bukan Syoib cerita, orang yang dapat bantuan pada Sarah, wartawan, URTV, mana-mana dia cari yang naikkan nama Sarah, dia bagi duit bantu yang sakit semua, dia pergi cari. Kata ni yang you all kena buat. Kalau you kongsikan pendapatan you dengan orang lain, Tuhan ni bukan buta tau. Kita yang hati kita buta. Oh, dia berdiam. Okeylah dia sikit. Bantu. Alhamdulillah. Orang lama tadi buat tabung fund dia orang. Kita nak kena bagi tahu, dorong dia orang. Dia hati ni percaya dia orang macam tu je. Tengok siapa duduk rumah, susah kan? Mati terbiar, tengok apa nama tu yang India apa nama tu? Apa nama stanza sekeping hati apa nama tu apa Aben Naden. Allahu akbar. Walaupun tak tahu orang kita di Islam, wallah alam lah kalau saya alhamdulillah, tapi katalah begini, walaupun di India sekalipun, tapi alhamdulillah di Jedif dan geruk-geruk dia ada badan bantu dia psikologi, counseling sebagainya. Kenapa nak bagi tahu benda berkat ini nampak kadang-kadang kita ni macam remeh. Macam zikir. Kan? Zikir. Zikir apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. 2 kalimah yang berat pada timbangan, Allah cukup suka dan sebagainya, dan Allah cukup sayang. Apa dia kalimah tadi ni? Bapa boleh buat, nampak remeh aje. Tapi nak buat tak boleh. Selawat atas Nabi besok. Yang minggu lepas, bapa boleh buat selawat 100 kali atas kali. Yang lepas, lepas asar Nabi kata, ni sahabat saya ni, Ustaz Syafiq dia kerja doa antak saya apa nama tu, apa nama gambaran-gambaran. Doa selepas asar. Ulang hadis Nabi kata, apa nama ni, mereka beri tumpuan waktu Jumaat untuk fokus pada ibadat. Especially on ataupun after asar. Apa dia? Doa. Allahu akbar tuan-tuan. Jadi tuan tahun 1917 dah. Saya tengok imam mengelin macam tu kan. Dah lah tu, kita sama oleh lepas ni, sebelah suku dah. Makan, ada makan belakang? Alhamdulillah. Kalau tak ada, tak main lah. Lawak. Jadi insyaAllah, tengok anak-anak muda, bagus ramai. Alhamdulillah, sonok tuan-tuan muslimin. Adik-adik semua, kemping kawan-kawan. Ya? Kemping kawan-kawan main. Semayan kat surah, faham tak? Oh, ajak kawan apa semua. Kalau ada duk main-main, tak main lah. Kalau ada AJK marah, telefon ustaz. Atau buka dalam Facebook ustaz, Ustaz Salim Baharim. Mengadu. Saya belasah buat ni. Ya. Yeah? Saya kalau boleh, kalau Nabi tu lepas mayang boleh ajak budak-budak boleh lawan lari, siapa pegang jubah Nabi dapat hadiah. Sahabat kata, kami berlari lawan kejar Nabi. Nah, kami kejar Nabi. Memanah pun Nabi ajak kami di kawasan masjid. Apa salahnya kita buat benda terbaik tu anak-anak generasi? Sebab tu ada ulama ada berani sebut, kalau nak tahu masjid tu mati tak mati, dia ada lagi kenderaan anak-anak kecil. Kan? AJK pandai-pandai letak besi belakang kanak-kanak bawah 7 tahun belakang. Depan bila 70 tahun. Padan muka.
Emang rezeki kau ajak. Bukan rezeki sini, presiden 60. Mana? Budak-budak kita senyap ni tambah-tambah PKP. Lagi seronok dia orang. Yahudi ni. Budak-budak tak main. Anak kita berapa dah kat doktor main jemaat. Pergi hantar dengan motor dia duduk dalam apa, duduk dalam kereta. Dia duduk dalam kereta dengar. Tuan-tuan. Berjaya dia orang. Ni panggil main. Ni insya-Allah. Tak apalah, doakan insya-Allah moga-moga hilanglah benda-benda macam ni. Ni memang datang 14 bila apa lepas Delta kebota main apa nama? Omicron. Nama macam siap Omicron. Lepas ni keluar pula nama apa? Popcorn. Jenuh. Lepas kerja cucuk booster, lepas tu buster. Lepas booster, busted. Nampak? Nak lenguh, saya kena Pfizer kali kedua. Saya pelong ni. Tulang saya macam, bukan keput. Tadi pun, kerak, macam robot. Oh, lepas kena Pfizer, kuat. Lepas kena pakai hak Cina, enggak, penobek, apa tu? Nak tambah penobek. Kan, saya duduk kelenguh pakai kelong ni. Tak apa, buat macam mana mematuhi pihak pemerintah. Cik. Kan, ini benda ikhtiari betul tak? Buatlah. Mungkin saya ada darah tinggi. Saya ada asma mungkin kesan tu kan. Orang kata, ustaz nak booster. Dia kata, booster. Dia kata, kan, nanti dululah. Biar tenang sikit kan. Oh, hampa ambil Sinovac, hampa kena Nabi Umrah. Kan? Contoh dia. So, nak beritahu doakan insyaAllah. Kita ni lapang lah. Mainlah natang apa pun. Semua ni kerja dengan izin Allah. Faham tak faham? Itu je jawapan paling baik. Cuma jaga bergelok lah. Jaga bergelok. Ya, makcik-makcik semua lebih kurang. Bawah ni masjid mana? Di seksyen berapa ni? Masjid tutup sebab jemaah AJK dia kena COVID. Saya pun tak tahu. Imam kena, bini tak kena. Tidur sekali. Saya kata mungkin bini imam tu menopause kot. Nampak? Saya kena jadi macam gila. Kita tak betul tak? Kita tak ketahuan. Ni baru ni bakal bisan lebih kurang dia lah. Laki kena, bini tak kena. Anak kena. Adik ni tak kena. Tidak semua. Dia mungkin COVID ni dia mungkin jenis takwa juga kot. Ini imam. Kena imam kena. Makmum tak kena tu kepelik tu. Ya Allah, macam-macam lah tuan. Dia menyakit jadi fitnah. Dia jadi gila. Tapi masjid tu bukan main tu. Sembok tu. Saya pergi mana tu. Ceramah di mana di Kedah. Dia semua saya dengar tu. Asap tu. Saya kata aku hajar tu. Dia semua aku nak berbuih mulut. Ustaz, minta maaf Ustaz. SOP. Nanti SOP pelotak kan. Saya orang Kedah ke orang kat sana. SOP pelotak. Ini minggu depan ada 3, ada 4 ceramah sana lagi. Kan semua kata shhh. Dia kata aku tengok-tengok aku macam tok pekong pula rasa. Tapi tak tahulah kan. Panjang sama pukul 11:30 ni. Ha ni. So insya-Allah jumpa lagi. Seronok sama tuan-tuan. Saya nampak tak ramai tapi saya seronok. Ha, berkatlah tu kot kan. Berkat bukan kat tuan-tuan, kat saya. Kan. Baik ceramah dalam SB 450 orang. Satu dunia boleh dengar. Cuma kat sini ada seseorang ni. Tapi seronok. Tu yang panjang lah. Tak nak sedut marah. Bah. Anak saya belakang. Badan tak berdengar orang. Ayah nampak. Kata apa beli dia lapang jenis lebih kurang kan ni kan ni ajak kena sisi kandang kanak jenis mengandang kita kan ni tengah on the way ni kandang on the way naik kena Hamid apa nama Kamal mesti kena Penang nak mai sini ada dua bungkus dari Penang canggih bang zaman meh lelo mesti kena Penang tapi terdarah punya pasal kawan kata jam Ipoh ada accident lagi 2 jam mai bila kata dia ceramah dia panjang sikit so insyaAllah tuan-tuan sekalian moga-moga ada kebaikan teman kita walaupun saya ni suka bersorok tuan-tuan pun tahu cara saya bukan kalau mungkin bekam tu agak mau di slow kan yang mana kita adalah dok dan kari kan jadi itu cara dia kan saya pula suruh orang gelak semua tu mungkin ustaz Syed Nur Syam lain pula romantik sikit manis kan tentu dia ustaz Dr. Zahrik pula dia cara dia masing-masing cara pitu jangan lah apa ustaz ni cara mana dak itu cara saya
Berarti saya tak boleh, jangan siapa-siapa panggil saya tok guru ke apa ke. Boleh panggil brother Hasrim tak apa, tapi tak patut panggil brother pula. Ha, panggil ustaz ni, kalimah sama panggil ustaz okeylah. Tak payah, kadang-kadang orang panggil, dipersilakan di belakang dah tu, tuan guru. Saya kata apa? Minta maaf, saya kata. Jangan label ke setok guru. Tak payah, tak payah. Mengaji pun Pakistan je. Senang wui dengan BA sikit je, peace sama ke UM sikit je. Panggil ustaz biasa cukup. Yang Bollywood biasa tak berkenal sebenarnya. Tapi orang letak kat aku. Popok Penang. Ha, tapi tak pernah, sebab saya pernah dipertikaikan oleh salah seorang mufti di Malaysia ni. Dalam surat khabar. Facebook surat khabar sama Malaysia. Sejak bila tu saya terasa sangat tentang press conference yang dia buat. Press conference yang dia buat. Dan saya kata wartawan telefon saya. Waktu itu nak ceramah di dataran Tok Guru di Kelantan, Kota Baru. Pesan terima saya. Apa pandang saya kata ginilah. Saya raikan sebab dia tu macam ayah saya. Tapi bagi saya, apa salah kiranya kalau dia panggil saya, explain gelok, kenapa Ustaz Hasrim Bollywood? Nampak tak? Bini saya, tanya orang anak, bini saya pun tak suka. Asyik ceramah mula di Pulau Pinang, tempat ni, mamu ni. Saya buat lagu-lagu, buat macam ni. Eh, pernah buat lah kan? Mayuridillahu bi khaira. Kan? Nampak ada itu di India. Itu guru kita bagi. Yufaqihu fiddin. Allah. Ada. Orang mereka, Allah. Masya Allah. Baba. Bila seorang soldat, dia main peluk kita. Atau Pakistannya panggil. Kita azannya. Kalau Pakistan azan, Allahu Akbar Allah. Memang lelah kita tengok. Tak nak habis tu. Bila saya azan bulan puasa, kita buat itikaf puluh takhir tu. Saya azan, Allahu Akbar Allahu Akbar. Patutnya dia jawab, Allah Allah kepada dia, Masya Allah. Lepas tu dia makit, dia peluk saya. Malam tu dapat 4 proyek berani. Kami jimat bajet tak masuk nak tanpa pun. Bilal kai, Bilal sahab kai, Bilal. Nama aku tak ingat, Bilal sahab. Nah, tapi sana tak boleh jadi imam sebab kita mazhab Syafi'i rendah. Dia ada kasta juga. Mazhab Hanifah saja boleh jadi imam. Syafi'i tak boleh. Mana-mana pun dia. Sebab tu kadang-kadang dia boleh buat masjid sendiri semua. Haji nak ikut kuat ni. Tapi tak apa, tu hak dia, orang tak salah kan. Tapi kahwin pun tak boleh kadang-kadang. Siapa yang nak kahwin, kalau lelaki Pakistan, perempuan tu Jawa, silakan. Ha, sebab Jawa tu bermazhab Syafi'i. Kalaulah Pakistan tu perempuan macam Malaysia Gorilla tu, ha, kan? Tapi nak kahwin dengan bapa gorila kat Malaysia ni, asalnya Syafi'i, tak boleh. Ha, tu. Tapi bila orang Pakistan main duduk sini lama, dia biasa tak kisah. Ha, nak cerita dia, hebat tak hebat di sana. Ha, jadi nak beritahu pada tuan-tuan sekalian, dalam bab-bab ni, tu cara kita nak sampai kepada dia orang, nak beritahu kenapa orang panggil saya, sama-sama kat Masjid Kapitan Keling, dia bergelar saya Ustaz Hasrim Allah Hindustan. Lepas tu tukar. Lepas tu tukar kepada apa anak saya duduk WhatsApp ni. Tuntang-tuntang dia duduk WhatsApp saya. Oh. Okey, sekarang itu insya-Allah ada bagi iklan lah. Iklan kementerian ni tak berkaitan sebenarnya. Tetapi boleh tengok sebab ada program besok dengan Mak Dang, Mak Soleh Britain tu di Kementerian Pengajian ke Pendidikan Malaysia, kan? Kemudian hari 16 nanti ada program forum di kementerian inilah, wilayah persekutuan dan sebagainya insya-Allah. Jadi tuan-tuan kalau ada masa tuan-tuan boleh tengok. Dan akhir sekali, siapa di sini pernah pergi ke kelang percetakan Al-Quran yang terbesar kedua di peringkat antarabangsa? Siapa pernah pergi ke kelang Nashrul Quran, kelang penyebaran Al-Quran ataupun kelang cetak Al-Quran, dan Quran yang kebanyakan ditulis oleh tangan, bukan pakai mesin, bukan pakai komputer, oleh anak-anak bangsa Melayu itu sendiri atau orang Islam itu sendiri?
Siapa yang pernah pergi ke kelang percetakan Al-Quran? Angkat tangan. Jangan malu. Jangan malu. Satu, dua, tiga. Ah, jadi okey. Terima kasih yang pi. Persimu apa? 14. Kan? 14. Besok saya baca khutbah kat situ dengan tazkirah. Jadi alhamdulillah, siapa-siapa yang belum pergi tu, ziarahlah. Ziarahlah. Sebab kita memerlukan banyak lagi dana untuk mewakafkan Al-Quran. Siapa ada duit boleh wakaf kertas, boleh wakaf kulit Quran, boleh wakaf itu ini insya-Allah. Tuan-tuan, atas nama Yayasan Restu yang dikenali oleh Datuk Latif Abdul Latif Mirasa sebagai presiden kepada grup kepada Yayasan Restu Malaysia Quran, dan Ustaz Syafidah ni sebagai pengawakah yang bertanggungjawab menyusun, menyelia dan sebagainya. Alhamdulillah saya diperkenalkan, dan kita pun ada program wakaf di Palestin. Jadi tuan-tuan boleh tengok di sana, bawa lah nak buat apa nama ni kunjungan dan sebagainya. Boleh jumpa bagi informasi, bagi tahu kami nak datang satu orang. Pergilah tuan-tuan ziarah, sebab kelang tu dekat dengan tuan-tuan. Walaupun tuan-tuan 6, dia 14. Tak jauh, lepas 6 7. Itu je. Tuan-tuan boleh kona pusing, lepas 6 jadi 9. Betul tak? Ha, dia ada jalan-jalan tikuih alternatif. Yang penting pergi ke 14. Sebelah bomba. Ya. Rumah terbakar, cepat tahu bomba kat mana. Tapi Quran kelang kita tak tahu kat mana. Tuan-tuan masya-Allah, doakan insya-Allah moga-moga kedutaan Arab Saudi saya usahakan untuk datang melawat atau melihat. Ya, subhanallah. Dan termasuk Raja Brunei semua pun ada pameran untuk diorang dan sebagainya, dan dihasilkan oleh orang kita ni. Dan insya-Allah doakan berhadapan kita akan buat Quran Village. Masjid yang besar, lebih kurang jemaah 5,000 orang, ada shopping complex dan banyak lagi tempat. Lebih kurang berapa hektar? 26 meka. InsyaAllah dari sudut pelan semua dah diluluskan, dan doakan insyaAllah. Tuan-tuan, rasa seronok sebab di sini pula aman, tak ada kedai nama ikut. Jadi tuan-tuan, tak ada kedai arak pun lebih kurang kan, contoh dia. Dan ada kelang Quran. Kita duduk kalut pergi Mekah, pergi Madinah, minta permit untuk pergi kelang Quran. Kita mesti lebih kurang. Suasana pun lebih kurang. Kita masuk aja dah tak nampak macam suasana Melayu atau Malaysia, sebab ukiran-ukiran semua, marble-marble diorang tu pun, Nasyirul Quran tu pun, Yayasan Restu yang buat. Tuan-tuan nak buat rumah, nak buat mihrab rumah, boleh cari. Tak perlu diimport daripada negara seberang. Depan mata pun ada. Jadi insyaAllah tadi itu dapat disampaikan. Doakan insyaAllah. Saya sebagai salah seorang daripada orang yang bertanggungjawab kempen dan juga join program yang Yayasan Al-Quran ataupun Nasyu Quran buat. Dan tuan-tuan rasa bertuah sebab bumi Putrajaya ni ada kelang Al-Quran yang mencetak kalam Allah melalui tangan-tangan sahabat-sahabat saya juga. Anak-anak tok-tok guru di Pondok Lanai dulu pun ada juga daripada yang duduk sedang buat orang tapak ni dengan tangan dia orang. Saya tengok dia buat baru ni 20 bulan baru 20 juzuk. Tak habis tu. Saya kata, entah tak tension ke? Duduk tulis. Dia kata, alhamdulillah. Kalau buat benda ni boleh tension. Tapi Quran dia jadi macam, yalah Quran kan? Dia buat lembut. Tapi orang ni bukan pihak lari menyampi Australia tu. Yang saya faham lah. Dia orang kerah elok. Kerah elok. Ha, kan? Jadi dia buat. Dia kata, Masya Allah. Dia kata, kalau silap sikit, anak kena buat balik. Tu dia. Lepas tu nak baru pergi hantar ke apa, KDN, Jakim KDN semua. Ni kita dah buat wakaf untuk terjemahan Mandarin. Tuan-tuan, ada duit. Tuan-tuan bagi tuan-tuan. Dunia kita penuh dengan China. Dengan China, dengan China. Mana-mana tempat. Kita bagi kat diorang Quran. Ada terjemahan sahaja boleh bagi diorang. Diorang boleh baca. Ada contoh, kita nak dakwah tak pandai. Cakap pun terbalik-terbalik. Ha, kan? Cakap Melayu pun tak betul. BM dapat 7 dekat China. Kan? So nak beritahu bahawasanya benda ni ada. Tuan-tuan tolonglah ra'i dan imarahkan insyaAllah. Wallahualam. Ya baik daripada Allah. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah.